Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ayah Bunda? Kami doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan keberkahan buat Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Izinkan saya, Dr. Gigi Muhammad Syafaat, saat ini saya berada di RTG, rumah tapis Gemilang, Madinatul Quran, Boyolali. Alhamdulillah, ini studio kita ya, Masya Allah ya. Kita buat supaya bisa memudahkan, ya, Ayah, Bunda, masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai rumah Tafis Gemilang, spesialis Tafis Balita dan Anak. Alhamdulillah, ya, Bunda, pada kesempatan kali ini saya mau sharing nih tentang fitrah anak. Jadi, fitrahnya anak-anak itu karena dia dikeluarkan dari perut ibu, ya, dalam curah dalam Al-Qur'an itu ya dan Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, ibumu dengan bekal pendengaran, penglihatan, ya dan hati. Nah, tiga potensi inilah yang harus kita jaga supaya berada dalam kebaikan. Dan kita berikan ya, kita berikan nutrisi bagi penglihatannya, nutrisi bagi pendengarannya, nutrisi bagi hatinya dan tidak ada nutrisi bagi itu semuanya yang lebih baik dari Al-Qur'an. Jadi ayah Bunda ya, fitrah anak-anak itu sebenarnya seneng dengan Al-Quran, seneng didengarkan Al-Quran, ya seneng mendengarkan Al-Quran, ya sampai kitanya itu yang bosan. Sampai kitanya itu yang capek Jadi anak-anak itu nggak pernah capek sebenarnya Jadi jangan pernah meremehkan anak-anak Mereka itu nggak pernah capek Sampai kitanya yang capek Mereka itu ya akan senantiasa bersabar gitu Sampai kitanya yang nggak sabar gitu ya Sampai-sampai misalnya banyak orang tua Ya karena capek nggak mau diganggu akhirnya ya udah dikasih dengan program-program di HP gitu ya nonton game dan lain sebagainya jadi ayah bunda ketika kita tidak membuat sebuah program kepada anak kita dengan program yang sesuai dengan fitrahnya yaitu Al Qur'anul Karim maka ya secara alami ya cahaya itu ya kegelapan itu ada kalau nggak ada cahaya secara alami maka mereka yang tidak terprogram dengan Al-Qur'an itu akan terprogram dengan gadget HP dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat berbahaya, ya. Banyak sekali penelitian-penelitian, ya, bahkan di luar negeri yang menyebutkan banyak sekali gangguan-gangguan, ya, penglihatan, gangguan e, jiwa, dan sebagainya, akibat dari interaksi yang berlebihan terhadap gadget, ya, terhadap game, dan lain sebagainya. Maka dari itu. Kami dari rumah Tafis Gemilang, ya. Insya Allah, kita dalam waktu dekat ini sedang menyusun sebuah program, ya, yang insya Allah bisa membantu Ayah Bunda di rumah semuanya untuk bisa memprogram anak-anak kita itu, untuk mereka bisa, ya, berada dalam fitrahnya bersama dengan Al-Quran. Nah, program itu kita sebut dengan singkatan SKG, ya. Ayah Bunda, apa SKG? SKG itu apa, ya? Sekolah Keluarga Gemilang. Nah. Insya Allah, eh, tahapannya itu ya, kita mulai dari pranika, bahkan ya, pranika bagaimana memilih pasangan yang insya Allah bisa eh, menunjang visi misi keluarga Gemilang, ya, keluarga surga, insyaallah Jadi, itu kita akan mulai dari pranika, lalu eh, mulai dari nikah, ya, bagaimana pola komunikasi, harmonisasi antara. Suami dan istri, penyesuaian visi dan misi itu sangat penting karena banyak ya keluarga itu yang tidak memiliki visi misi. Jadi mereka cuma kerjanya apa? Cuma cari duit, kemudian makan, lalu kemudian e, beranak mati gitu. Jadi nggak ada pola, nggak ada nggak ada sebuah desain ya. Nah kita sebagai seorang Muslim ya tentunya nggak mau seperti itu. Kita harus punya sebuah program, sebuah desain bagaimana supaya kita dan keluarga kita itu bisa masuk ke dalam surga bersama-sama, ya, masuk surga sekeluarga. Ya, saya doakan Ayah Bunda semuanya, kita semuanya bisa ya masuk surga sekeluarga. Nah, tentunya itu harus by design, ya. By design. Jadi, desain seperti apa? Ya, mulai dari penentuan visi dan misi. Lalu setelah itu, kita akan juga ajarkan pola komunikasi harmonisasi, ya. Uh, suami istri lalu ada juga ya tentang apa sih peran istri apa sih peran suami apa tanggung jawab masing-masing ya berbagi peran jadi peran kita itu adalah jalan surga kita jadi jangan jangan semua peran dikasih ke istri ya pokoknya saya nggak mau tahu ya pokoknya masalah anak itu masalah istri ya lalu kemudian istri pun juga ya ya uh, abang sih gitu ayah sih nggak ada waktu sama sekali sama anak gitu akhirnya bertengkar lah jadinya kan. Nah, jadi eh, ada pembagian peran, ada pembagian peran di sini, ada tanggung jawab masing-masing. Nah, eh, selanjutnya setelah itu, ya ada beberapa eh, poin kurikulum ya, yang kita sudah buat itu. Nah, bagaimana kita bisa memprogram ya generasi gemilang itu mulai dari proses janin. Nah, jadi di dalam perut gitu ya, di dalam perut anak-anak itu janin itu sudah mulai bisa mendengar tuh. Kalau anak kita sudah lahir lalu kita program misalnya, "Nah, ayo hafal ini, Nak. Nak, baca ini, Nak." Biasanya mereka itu sudah mulai ada ada penolakan namanya. Anak-anak nggak mau, ah, capek, ah, gitu. Tapi kalau kita program dari janin, insyaallah itu nggak ada penolakan. Di dalam janin itu anak-anak pasti dengar apa yang kita infokan ke dalam perut. Jadi, kita ada program tahfiz ibu hamil. Ya, jadi selama hamil ya kita buka programnya nanti ada baca baca apa hafalannya tasinya diperbaiki jadi kebayang nggak ya kalau ibu hamil itu e, kita bikin program tafis ibu hamil nih masya allah ya mulai dari hamil anaknya itu di dalam janin sudah mendengarkan ayat ayat al-quran masya allah ya nah selanjutnya apa ayah bunda nah selanjutnya adalah ketika anak-anak sudah lahir ya digendong ditiman dan sebagainya itu kita menanamkan e, iman ke dalam jiwa mereka. Jadi kita ada dialog-dialog iman ya. Mungkin ada diantara ayah bunda yang menonton e, video ini, siaran ini ya sambil sambil e, menggendong gitu ya, menyusui sebagainya. Itu sambil kita dialog iman ya. Sambil kita dialog iman. Masya Allah, alhamdulillah engkau sudah hadir, membersamai bunda Terima kasih ya Allah gitu. Jadi kalimat-kalimat toyibah Nah, ada seorang ulama ya namanya Said Nursi. Beliau adalah salah seorang uh, ulama yang sangat besar ya di masanya. Uh, sampai diberi gelar badius zaman. Ya, uh, badius zaman itu adalah sosok ulama yang yang hampir tidak ada tandingannya di masanya. Nah itu salah satu kebiasaan ibunya Itu dia tidak akan pernah menyusui anaknya Kalau tidak dalam kondisi suci ya Dalam kondisi berudu Masya Allah ya Jadi itu sudah sudah terprogram ya Kemudian ketika anak-anak ini sambil sambil apa beraktivitas sehari-hari sambil makan sebagainya sudah ada dialog iman, masya Allah, nah, alhamdulillah Allah berikan kita Uh, makanan yang yang langsung tersedia di meja tanpa kita bersusah payah menanamnya, ya, tanpa susah payah uh, memupuknya. Alhamdulillah, tiba-tiba saja ada di meja makan ini. Saking sayangnya Allah kepada kita, Nak. Nah, banyak pola-pola uh, dialog iman, ya, dalam setiap aktivitas anak mulai dari bangun sampai tidur kembali, itu ada pola-pola dialog imannya. Nah, insya Allah kita akan akan bagi kepada ayah bunda di sekolah keluarga gemilang itu. Nah, kuncinya apa dialog iman itu sebenarnya adalah agar supaya anak kita itu ya sampai usia 7 tahun itu sudah memiliki kekaguman, kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Sehingga ketika di usia 7 tahun kita sudah tanamkan misalnya e, menyuruh sholat atau ibadah, hafal Quran sebagainya, itu mereka sudah senang. Ya, mereka melakukan itu e, tidak dengan terpaksa gitu, Tapi dengan bahagia Kenapa? Karena yang dilakukan untuk mendapatkan Ridhonya Allah Mendapatkan cintanya Jadi so, seseorang yang ketika sudah ditanamkan cinta di dalam hatinya Maka akan sangat mudah untuk digerakkan Menuju sosok yang dicintainya Insya Allah Nah selanjutnya apa ya bunda? Di sekolah keluarga Gemilang ini Insya Allah kita akan bekali ayah bunda dengan Finansial e, Materi finansial keluarga muslim Ya apa sumber daya yang dimiliki oleh ayah, apa sumber daya yang dimiliki oleh bunda, ya apa sumber daya yang ada di lingkungan itu Insya Allah bisa kita gali bersama, ya untuk bisa menjaga e, kemandirian, ya kemandirian keluarga. Anak-anak juga sudah bisa dilatih untuk mandiri, ya dengan wirausaha dan sebagainya yang ada di lingkungan keluarga kita. E, terus apalagi selanjutnya yang bisa kita dapatkan, nah ada materi tentang pola komunikasi yang memberdayakan ya pola komunikasi peradaban jadi ngomong ke anak itu nggak asal ngomong tapi ada pola komunikasi yang bisa menggerakkan mereka ya nggak serta merta nah kamu begini jangan begitu ya nah ada pola komunikasi misalnya kayak gini nah yuk kita cari ridhonya Allah yuk cari cintanya yuk gitu kalau dapat ridho dan cintanya Allah apapun yang kamu minta maka Allah akan berikan, Allah akan mudahkan. Kamu mau kesana, kan? Misalnya kita mau ajak liburan, kamu mau ke pantai, kan? Kamu mau kesini, kan? Gitu, kamu bisa melihat, kan? Itu semua karena cintanya Allah. Makanya kita jaga cintanya Allah dengan mencari ridhonya. Yuk, kita ngaji bareng, yuk, supaya Allah ridho. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya e, mudah, gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak mempraktekannya, ya. Tapi insya Allah, kalau dipraktekkan, itu akan sangat powerful, ya, insya Allah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Lalu ada juga ya, pola komunikasi anak laki-laki dan anak perempuan itu beda. Jadi, kita akan, akan berikan juga ya, e, bagaimana cara berkomunikasi kepada anak laki-laki, bagaimana komunikasi ke anak perempuan itu ada caranya sendiri. Lalu kemudian nanti juga kita akan e, sampaikan ya, bagaimana pentingnya olahraga sunnah, misalnya kayak berkuda, memanah, berenang, bela diri, bergulat, itu sesuai dengan fitrah. Kenapa? Karena kalau kita tahu ilmunya. Kita akan tergerak untuk melakukannya dan kita akan akan kaji secara e, ilmiah ya apa manfaat olahraga-olahraga surutnya itu bagi anak-anak e, ya bagi kita juga sebagai orang tua bagi tubuh kita. Lalu kita juga ada optimasi karakter dan potensi dari anak itu yang akan kita gali ya bagaimana mem memberdayakan anak-anak itu untuk mengoptimalkan karakter dan potensinya dan e, menanamkan kecintaan kepada alam semesta ya kepada tumbuhan, kepada hewan ya. E, tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pola-pola ini yang perlu kita biasakan. Dan yang paling e, utama yang paling terakhir sebenarnya, apa sih yang paling kita inginkan ya ketika kita membuat program sekolah keluarga gemilang ini ya utamanya adalah bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang rahmatan lil alamin. Enggak cuma soleh secara pribadi, enggak cuma soleh secara keluarga, tapi soleh dan bermanfaat dan manfaatnya ini dirasakan oleh lingkungan dan alam semesta. Jadi seperti itu ayah bunda ya mudah-mudahan ya program ini bisa segera kita jalankan kami doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan ya keberkahan Allah berikan kita kesabaran dalam menjalani rumah tangga kita ya karena uh, Insya Allah ya ketika kita bersabar maka Allah sudah janjikan surga Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh